wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Raja Lewa Backpacker, channel tentang pertanian dan wira usaha mandiri. Untuk teman-temanku semua yang berada di seluruh Indonesia dan juga luar negeri, semoga dalam keadaan sehat, rezeki lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana rasane ben apa? Lho, asine pundi? Lombok. Lombok kuwi pundi? Kerja. Kerja, heeh. Masitah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, gimana, Mbak? Keluh kesah petani sekarang itu masalah apa aja, Mbak? Masalah pupuk, weh. Terus kita kalau enggak masuk kelompok tani, enggak ento anu apa, enggak dapat mes. Mes ditanu kok angel mahal. ZA ya 300. Terus impor. Kalau enggak mampu beli mes, kita netes. Tetesnya 1 drum 45. Kue. Terus tetes sama pupuk itu bagus mana, Mbak? Untuk ya untuk terpaksa lah bagus mes. Bagus mes. Nggih. Ya terpaksa make tetes kan. Enggak dapat tetes, enggak dapat mes. Sebab kita enggak mampu. Mahal. Mbak, gimana Mbak pesan untuk Bapak Jokowi tentang pupuk? Pak Jokowi kenapa mesnya mahal? Tolong dituruni. Kami petani kecil kesulitan mes. Terus apalagi? Semoga dimudahkan mes, dimurah nih, dinuduk, dimeduk nih. Pak Jokowi, tolong minta bantuan. Ya, amin. Sama Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi mendengar kebijaksanaan untuk petani kecil. Oke guys, dan Mbak Masitah dari Suduri ini meminta pemerintah untuk mempermudahkan pengadaan pupuk serta untuk menurunkan harga pupuk, karena sekarang harga pupuk selangit, Mbak, ya. Okay. Nah, karena petani tidak kuat untuk membelinya, dan semoga Pak Jokowi ini segera bertindak atas kebijaksanaannya sebagai presiden. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, and share. Skit gratis. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak-banyak. Oke guys, terima kasih sudah menonton video-video dari kami, dan saksikan terus video berikutnya hanya di channel Raja Loa Backpacker.